bedanya? KUCENG'S Biology Study. Nah, terus kita bakal kenalin anggota kita satu-satu ya. Yes. Nah, dimulai dari yang yang paling kecil lah. Oh, jelas dong. Jelas. Ya, jadi aku salah satu member dari channel ini. Nama aku Putri. Maaf ya kalau aku bisa menyebutkan nama aku dengan baik.
percobaan kita. Warnanya merah. Merah tua. Dibuatnya dari campuran boraks dan kunyit. Terus, nah ini hasilnya. Ini ada mie A, mie B, dan mie C. Nah, terus ini ada mie A. Mie A warnanya kuning ya, jauh dari warna indikator. Jadi dapat disimpulkan jika mie A tidak mengandung boraks atau kadar boraksnya sedikit. Terus mie B. Warnanya lebih tua daripada mie A ya, tapi lebih mendekati ke indikator. Jadi dapat disimpulkan jika mie B mengandung boraks yang lebih banyak daripada mie A. Terus kemudian ada mie C. Nah, warnanya ini kan hampir sama ya sama yang indikator kita. Nah, dapat disimpulkan jika mie C kandungan boraksnya lebih banyak dari mie B, mie C. Mie A. Perbandingannya bahwa mie B memiliki kandungan amilum yang paling sedikit dibandingkan mie yang lain, sedangkan mie C memiliki kandungan amilum yang paling banyak di antara mie yang lain. Ya, dan mie A itu di tengah-tengahnya ya. Ya, guys, jadi percobaan kita tentang sistem pencernaan sudah selesai. Yeay. Ya, dari video yang udah kalian tonton ya, itu kalian mungkin lebih mengenal sih bagaimana sistem pencernaan terutama pada manusia, ya, pada diri kita sendiri. Dan kami punya saran apa nih? Sarannya tuh bahkan percobaan kita tentang berbagai macam ya. Kami menyarankan kalau jangan terlalu sering mengonsumsi ya, terutama mie instan ya, karena banyak mengandung pengawet. Dan juga kalau itu amilumnya kan terbukti paling banyak di antara mie yang lain. Itu bisa kalau kebanyakan amilum bisa nanti mengakibatkan diabetes. Kalian pasti gak mau, jadi kalian bisa menjalankan saran kami dan kami pun begitu. Mungkin akan mengurangi konsumsi mie instan. Maaf kalau mungkin di video ini kita banyak kesalahan ya, karena kita juga masih vlogger-vlogger awal. Ya guys, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di KBS. Yes, tuh. Share ke teman-teman kalian lewat sosmed. Apapun yang kalian punya. Iya, yang kalian punya, sosmednya kalian punya, kalian bisa sebar semuanya. Jangan lupa ya, jangan lupa. Dan tunggu video-video dan pembelajaran dari kami berikutnya. Dadah. Saya pulang deh.